Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Di mana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Una Lesti Kejora. Ada juga kabar dari Dr. Francisca ya soal Lesti ya. Ada juga kabar Rizky Billar yang unggah ini dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di sore kali ini. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Mengawali perjumpaan kita di sore kali ini unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment soal vlog jamur nih. Kita lihat captionnya. Happy weekend Leslar lovers. Leslar di jamur hari ini jajan siomay legendaris Pondok Indah loh. Kepo bagaimana kelanjutannya? Yuk cus nonton nih vlog terbaru dari Leslar Entertainment ya. Stay tune di channel YouTube-nya Leslar Entertainment untuk melihat vlognya. Kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Habibu Husen ya para sahabat, yang mana dalam unggahan Insta Story miliknya merepost kembali unggahan dari fanbase Leslar ya sahabat. Di unggahan yang kembali di repostnya ini, sang Habib mengatakan soal Rizky Billar, aku merasa bahagia atas pertemuan dengannya dan membuatku terpesona dengan keindahan akhlaknya serta kerendahan hatinya. Masya Allah, itu kata Habib ya, yang menilai sosok Rizky Billar ya atas keindahan akhlaknya dan juga kerendahan hati Rizky Billar, dan ia pun merasa bahagia bisa dipertemukan dengan sosok Rizky Billar ya sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah, tabarakallah, papanya abang tak perlu mengatakannya sendiri, cukup orang lain saja yang memberi penilaian Masya Allah. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah, kamu terbaik serta insya Allah anak yang soleh Papa Rizky Billar, semakin istiqomah serta bahagia bersama keluarga kecilmu. Amin ya robbal alamin. Doa yang baik-baik tentunya kita aminkan untuk Leslar ya. Kabar berikutnya dimana kita lihat nih vlog sekarang juga Lesti Kejora di Indonesian Dangdut Award 2023, yang mana Lesti Kejora masuk dalam kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Kalian bisa vote ya dengan kode vote SMS yaitu ketik IDA spasi B6 kirim ke 97288 ya, atau vote melalui video Facebook, Instagram dan juga Twitter ya. Dan masuk dalam kategori lagu dangdut terpopuler, lagu insan biasa, dengan kode vote SMS yaitu ketik IDA spasi G6 kirim ke 97288 ya sahabat. Serta Lesti Kejora pun masuk dalam kategori lagu video klip dangdut terpopuler, lagu insan biasa. Kalian bisa SMS dengan kode SMS ketik IDA spasi H7 kirim ke 97288 ya sahabat. Yuk, ada banyak komentar mengatakan bismillah semangat, siap kak, demi idola kita pasti semangat. Betul banget ya. Komentar lain juga mengatakan bismillah, semangat senam jari ya, bismillah semoga Bunda Lesti menang ya. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan yang mengatakan alhamdulillah amanah dari Onti, Onti Al-Fatih Billar nih sudah sampai di rumah Leslar Family. Yeay, abang dapat mainan baru, semoga suka ya bang.
Terima kasih nih untuk onti hadiahnya kepada Abang Al-Fatih. Dan kita lihat ya, setelah kadonya dibuka nih, ada banyak nih ya hadiah nih, mulai dari sandal ya, ada juga baju nih untuk si Abang. Ada juga mainan-mainan yang lucu dan menggemaskan nih untuk Abang Al-Fatih. Pokoknya banyak banget nih mainan-mainan yang dikirim oleh para onti online-nya Abang Fatih untuk si ganteng Fatih nih para sahabat. Masya Allah, alhamdulillah ya, Abang Fatih banyak yang sayang. Di sini ada banyak komentar ya yang mengatakan, wow, aget, kata Abang banyak kali mainannya. Masya Allah, fans Abang keren-keren emang. Hadiahnya cakep-cakep. Gak sabar lihat Abang main mainan barunya ya dari para onti online-nya. Kita lihat juga nih para sahabat, tadi ya unggahan dari fanbase Leslar yang mengatakan, alhamdulillah amanah dari Kak Yanti sudah sampai di rumah Leslar. Yeay. Ada sepeda baru nih untuk Abang Al-Fatih nih para sahabat. Masya Allah, alhamdulillah nih, onti-ontinya Abang nih baik-baik banget ya, kasih hadiah terus sama Abang. Ada banyak komentar mengatakan, maci onti, rumah Abang isinya mainan Abang semua. Ditunggu vlog main drum sama main sepeda, skuter dan lain-lain ya. Miminnya Leslar Entertainment, Leslar juga ditunggu nih ya. Ada juga komentar mengatakan, Masya Allah, belum ultah udah setiap minggunya hadiah datang mulu nih ya. Emang best nih ontinya online Abang Fatih. Sehat selalu ya. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagram Ayah Kejora sedang berada di Karang Potong Sindang Barang nih para sahabat. Yang mana dalam unggahannya mengatakan, bismillah, semoga lancar, amin. Masya Allah nih, sepertinya ayah pun mendampingi Bunda Lesti Kejora ya sahabat. Ada banyak komentar di unggahan Ayah Kejora yang mengatakan, amin, 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 ya Robbal Alamin, siang lancar ayah. Ada juga komentar lain yang mengatakan, amin, Allahumma amin, terus berkarya ayah, semoga sehat-sehat buat ayah dan keluarga, amin ya Allah. Dan kita lihat nih unggahan dari story Andi Malianto nih ya, yang sedang berada nih di puncak nih para sahabat. Masya Allah, tabarakallah, ini cidukan tadi pagi ya. Dan kita lihat nih ada cidukan siang ini Bunda Lesti Kejora tuh, detik-detik Bunda Lesti Kejora hadir dalam acara grand opening tersebut ya. Masya Allah, Bunda Lesti Kejora begitu sangat-sangat cantik, anggun. Masya Allah, semua nih mengabadikan ya momen kehadiran Bunda Lesti Kejora dalam acara tersebut ya para sahabat. Masya Allah, Una, cantiknya, kebangetan ya. Masya Allah, Bunda Lesti Kejora pun di sini menyanyikan lagu Sekali Seumur Hidup. Dan kita lihat ya para sahabat, begitu ramainya nih dalam acara off air Bunda Lesti Kejora di Sukabumi ya. Bunda Lesti Kejora nih banyak banget yang nyawer nih ya Bu Haji, kata Bunda Lesti Kejora. Tak hanya itu, kita lihat juga nih saat Una Lesti Kejora nih sudah selesai ya OTW pulang, banyak banget nih yang mengantarkan Bunda Lesti Kejora ke dalam mobil nih ya, pengen melihat Bunda Lesti Kejora atau memvideokan Bunda Lesti Kejora secara langsung. Masya Allah, ramai banget nih ya. Masya Allah, tabarakallah, berkah untuk Una Lesti. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan, Masya Allah, ini gambaran kunyang, kalau ketemu langsung pasti langsung mendadak jadi fans, katanya. Betul banget ya. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan ya, detik-detik Una Lesti Kejora datang nih, langsung disambut dan dikalungkan bunga nih oleh Ibu Heni Sagara nih para sahabat. Masya Allah. Di sini juga terlihat Bunda Lesti Kejora berfoto bersama Ibu Heni Sagara, pemilik klinik kecantikan tersebut. Dan kita lihat nih unggahan story dari Rizky Bilar mengatakan, @iwasagara, terima kasih ya Pak, berkah selalu ya. Ini terkait unggahan Rizky Bilar nih, dapat bingkisan dari Bapak Iwa Sagara, suami dari Ibu Heni Sagara. Masya Allah, berkah ya. Dan kita lihat nih unggahan story dari Ibu Heni Sagara yang mengunggah sebuah postingannya bersama Bunda Lesti Kejora nih para sahabat. Masya Allah, tabarakallah, Bunda Lesti cantik banget ya, sehat selalu untuk kesayangan kita ya. Dan kita lihat juga nih para sahabat, ada unggahan dari akun Instagramnya Ibu Dr. Francisca Mukhtar yang mengunggah sebuah postingannya bersama Lesti Kejora dengan mengatakan,
Semakin tinggi pohon, semakin angin bertiup kencang. Hidup hanya sekali, digunakan yang terbaik saja dan berguna buat orang lain. At Lesti Kejora, Masya Allah. Pesan yang begitu sangat berkesan ya, dari Ibu Dr. Francisca Mukhtar untuk Bunda Lesti Kejora, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik ya, amin ya robbal alamin. Dan baiklah para sahabat, itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.